Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aishki binti Mustafa bersama dengan rakan-rakan saya iaitu Puan Irma binti Makman dan juga Puan Haslina binti Tauya. Kami daripada Kolej Komuniti Pasir Gudang yang telah melaksanakan satu kajian yang bertajuk Persepsi Pelajar terhadap Pembangunan Aplikasi Budak Alih MyNoTV di Kolej Komuniti Pasir Gudang, dan kami akan membentangkannya di International Conference on Social Science and Humanities. Okay, untuk pembentangan pada kali ini, kita akan mencakupi beberapa subtopik, iaitu yang pertamanya pengenalan, kajian literature, penyataan masalah, objektif kajian, metodologi, reka bentuk aplikasi, analisis dan dapatan dan juga kesimpulan. Okay, untuk yang pertamanya iaitu pengenalan. Kita tidak dapat dinafikan bidang pendidikan merupakan salah satu sektor yang menerima impak yang sangat besar dalam perubahan kaedah, cara dan juga pendekatan pengajaran dan juga pembelajaran. Dan pandemik COVID-19 yang telah melanda di seluruh dunia juga sebenarnya telah menyumbang dalam kemunculan teknologi digital dengan lebih drastik, berikutan keperluan aplikasi digital yang menjadi rujukan semasa proses pembelajaran yang terpaksa dilaksanakan secara atas talian. M-learning ataupun pembelajaran mudah alih merupakan satu bentuk pembelajaran yang berlaku dengan menggunakan peranti mudah alih ataupun teknologi seperti komputer riba dan juga telefon bimbit. Dan M pembelajaran juga dilihat sebagai revolusi dalam teknologi pendidikan kerana ianya menghimpunkan pelbagai peranti mudah alih dalam proses pembelajaran. Dan aplikasi teknologi dalam pendidikan juga untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran sebagai satu seni dan juga peranti mudah alih memainkan peranan penting dalam perkara ini. Untuk seterusnya, kajian literature. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan aplikasi mudah alih dalam pengajaran dan pembelajaran menjadi satu trend yang tidak asing lagi dan semakin mendapat sambutan di kalangan pendidik dan juga pelajar khususnya. Capaian yang mudah tanpa mengira masa dan lokasi seterusnya mampu menjimatkan masa pengguna di mana menurut Leiden 2015, berikutan dengan revolusi digital yang melanda dunia, penggunaan telefon pintar telah meningkatkan peluang untuk capaian dan perkongsian bahan akademik juga semakin meningkat. Dan juga Muhammad Nizam 2019 juga menyatakan penggunaan mobile learning telah lama diamalkan di negara-negara membangun seperti di Eropah dan juga Amerika Syarikat, di mana kaedah ini telah memberikan satu dimensi baru dalam dunia pendidikan yang lebih fleksibel jika dibandingkan dengan penggunaan kunota yang lebih mudah rosak dan juga hilang. Dan juga menurut Nur Hafizah 2021, penggunaan teknologi mudah alih yang lebih fleksibel, mesra pengguna mudah diakses menjadi teknologi ini sangat berharga dan menjadi satu keperluan pada masa kini. Dan kenyataan ini juga disokong dengan kajian yang telah dilaksanakan oleh Tengku Sarina pada tahun 2021 yang menyatakan bahawa pengaplikasian mobile learning dalam pelbagai disiplin ilmu semakin meningkat berikutan dengan kesesuaian dan juga fenomena semasa. Okey, penyataan masalah. Seterusnya ialah penyataan masalah. Khusus STM 1013 iaitu Database Fundamentals merupakan salah satu khusus yang wajib diambil oleh pelajar semester 1 yang mengambil sijil teknologi maklumat di Kolej Komuniti di seluruh Malaysia. Kekurangan sumber rujukan dalam platform yang bersesuaian dalam mendapatkan bahan pengajaran yang selaras dengan khusus atau kurikulum yang diubah merupakan salah satu cabaran kepada pelajar. Ini untuk mendapatkan sumber rujukan yang sesuailah dengan kurikulum. Dan bagi mengatasi masalah ini, aplikasi mudah alih MyNoTV telah dibangunkan sebagai salah satu alat bantu mengajar bagi memudahkan dan juga membantu capaian bahan pengajaran dengan lebih fleksibel dan juga tersusun.
Okay, bagi memastikan aplikasi MyNotDB yang telah dibangunkan ini memenuhi kriteria dari segi reka bentuk dan kebolehgunaan aplikasi, kami telah melaksanakan kajian yang dilakukan kepada pengguna MyNotDB bagi mendapatkan maklum balas berkaitan dengan aplikasi tersebut. Dan ini bagi membolehkan pembangun untuk menganalisis maklumat yang diterima dan seterusnya menambah baik aplikasi tersebut. Seterusnya, objektif kajian. Objektif kajian ini ada tiga sebenarnya. Okay. Yang pertamanya, untuk melihat kebolehgunaan aplikasi MyNotDB. Yang kedua, reka bentuk isi kandungan aplikasi MyNotDB. Dan yang ketiga, reka bentuk pembelajaran aplikasi MyNotDB. Ini kita nak tengok persepsi pelajar terhadap aplikasi tersebut daripada tiga sudut inilah. Okey, metodologi kajian. Kajian ini merupakan satu kajian tinjauan yang berbentuk kuantitatif yang menggunakan set soal selidik yang diedarkan secara atas talian kepada responden. Bagi mengenal pasti persepsi pelajar terhadap aplikasi MyNotDB ini, responden yang terlibat ialah 30 orang pelajar yang terdiri daripada 22 orang pelajar semester 1 program sijil tajuk maklumat sesi 1 2021-2022 dan juga 14 orang pelajar STM semester 1 sesi 2 2022 dan 2023 di Kolej Komuniti Pasir Gudang. Dan responden telah memuat turun dan menggunakan aplikasi MyNotDB di dalam telefon pintar masing-masing sepanjang tempoh pembelajaran khusus STM 10163 iaitu selama satu semester. Instrumen kajian yang digunakan ialah menggunakan borang soal selidik yang diadaptasi dan diubah suai daripada soal selidik yang digunakan oleh AS Syahrum dan juga MH Abdul Rahman pada tahun 2021. Dan kaedah analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif iaitu kekerapan, peratusan, min dan sisihan piawai. Dan juga dia menggunakan skala Likert 1 hingga 5. Okey, reka bentuk aplikasi atau reka bentuk pembangun aplikasi mudah alih MyNotDB. Dan aplikasi MyNotDB merupakan aplikasi mudah alih yang hanya memerlukan pelajar untuk melakukan imbasan QR code untuk mengakses aplikasi. Dan MyNotDB merupakan satu aplikasi yang dibangunkan berdasarkan kurikulum bagi kursus STM 10163. Aplikasi ini menyediakan nota, video pembelajaran dan juga kuis. Dan ianya disusun mengikut modul khusus bagi memudahkan pengguna terutamanya pelajar sijil tajuk maklumat Kolej Komuniti. Pembangunan aplikasi MyNotDB ini menggunakan model ADDIE yang melibatkan 5 fasa iaitu fasa analisis, fasa reka bentuk, fasa pembangunan, fasa implementasi dan juga pelaksanaan dan juga fasa pengujian. Model ini dipilih kerana pembangunan boleh dilaksanakan tanpa mengikut fasa ataupun pola yang berturutan di mana ini bermaksud setiap fasa adalah saling berkaitan antara satu sama lain yang mana output bagi sesuatu fasa akan menjadi input bagi fasa yang berikutnya lah. Dan juga aplikasi MyNotDB ini juga dibangunkan menggunakan perisian Ionic Creator, Mobin Cube dan juga Android Studio. Aplikasi ini juga boleh dimuat turun ke dalam telefon pintar dan dicapai oleh pelajar dengan mengimbas QR code yang telah disediakan. Okay, ini adalah contoh reka bentuk lah, apps tersebut, aplikasi yang telah dibangunkan. Seterusnya, analisis dan juga dapatan. Okay, data kajian ini dianalisis menggunakan Skomin berdasarkan interpretasi Skomin mengikut J-Palen 2007. Okay, yang mana ada tiga nilai min yang diukur berdasarkan tahap interpretasi min iaitu pada tahap rendah 0 hingga 1.66, tahap sederhana 1.67 hingga 3.31. Tahap tinggi nilai minnya adalah 3.34 hingga 5.00.
dan instrumen kajian iaitu soal selidik telah diedarkan yang terdiri daripada empat bahagian, iaitu yang pertamanya demografi, seterusnya reka bentuk pembelajaran, yang ketiga kebolehgunaan aplikasi MyNotDB dan yang terakhir adalah reka bentuk isi kandungan. Okay, secara keseluruhannya demografi responden adalah seperti yang berikutlah, iaitu jantina bilangannya 19 dan peratusannya 53%, perempuan bilangannya 17 dan peratusannya adalah 47%. Okay, untuk yang pertama, analisis terhadap kebolehgunaan aplikasi MyNotDB. Okay, penilaian pada bahagian ini adalah berdasarkan kepada kebolehgunaan aplikasi seperti mesra pengguna, mudah digunakan, paparan teks jelas dan mudah dibaca, penggunaan warna yang menarik dan seterusnya, susunan ikon dan butang navigasi pada aplikasi adalah konsisten. Dan kalau kita lihat daripada hasil dapatannya, minnya berada di tahap yang tinggi, iaitu 4.56 bagi aplikasi mesra pengguna. Aplikasi yang untuk item yang seterusnya iaitu mudah digunakan, 4.72 pada tahap yang tertinggi juga. Yang ketiga, paparan teks jelas dan mudah dibaca, skor minnya adalah 4.86 pada tahap yang tinggi. Yang keempat, penggunaan skema warna yang menarik, minnya adalah 4.44 iaitu pada tahap yang tinggi juga. Dan seterusnya, susunan ikon dan juga butang navigasi pada aplikasi adalah konsisten. Okay, skor minnya adalah 4.56 pada tahap yang tinggi, dan keseluruhan ataupun purata bagi skor min untuk analisis terhadap kebolehgunaan aplikasi MyNotDB ini adalah skornya adalah 4.63 dan berada pada tahap yang tinggi. Okey, yang kedua ni kita nak melihat pada analisis terhadap reka bentuk isi kandungan aplikasi MyNotDB, yang mana item-item ataupun yang diujinya adalah 5. Yang pertamanya adalah maklumat pada butang navigasi mudah difahami dan min yang diperolehi adalah 4.83, berada pada tahap tinggi. Item yang kedua adalah grafik yang mudah digunakan, grafik yang digunakan adalah menarik dan minnya adalah 4.44, berada pada tahap yang tinggi. Okay, item yang seterusnya, yang ketiga iaitu latar belakang periksian tidak membebankan penglihatan. Okay, min yang diperolehi adalah 4.58, berada di tahap yang tinggi. Yang seterusnya, saiz tulisan yang digunakan dapat dilihat dengan jelas. Okay, minnya adalah 4.72, berada pada tahap yang tinggi. Yang terakhir adalah susunan ikon dan butang navigasi pada aplikasi MyNotDB adalah konsisten. Okay, minnya adalah 4.55 dan berada pada tahap tinggi, dan juga purata bagi skor min untuk analisis terhadap reka bentuk isi kandungan aplikasi MyNotDB ini adalah 4.62, iaitu berada pada tahap yang tinggi. Okay, seterusnya, yang ketiga, analisis terhadap reka bentuk pembelajaran aplikasi MyNotDB, yang mana ada 5 item juga yang diuji, iaitu yang pertamanya maklumat yang diberikan ringkas dan padat. Okay, min yang diperolehi adalah 4.72, tahap tinggi. Yang kedua, maklumat yang diberikan dapat disampaikan dengan teratur dan jelas, min 4.64, berada pada tahap yang tinggi. Yang seterusnya, kuis membantu saya berfikiran lebih kritis. Okay, minnya adalah 4.58, berada pada tahap tinggi. Yang keempat, aplikasi ini menarik minat saya untuk belajar. Okay, dan min yang diperolehi adalah 4.86, berada pada tahap yang tinggi. Dan yang terakhir adalah, saya akan menggunakan aplikasi ini sebagai satu platform rujukan dan ulang kaji. Dan ianya mencapai min 4.72, itu pada tahap yang tinggi. Dan purata keseluruhan skor min untuk analisis terhadap reka bentuk pembelajaran aplikasi MyNotDB ini adalah 4.70, iaitu pada tahap yang tinggi. Okey, sebagai kesimpulannya, secara keseluruhannya dapat dilihat pembangunan aplikasi mudah alih yang dibangunkan ini memberikan impak yang positif lah. Ianya dapat dilihat dengan penggunaan aplikasi MyNotDB yang bukan sahaja menjadi sumber rujukan dan juga ulang kaji bagi pelajar, tetapi dia juga penggunaan aplikasi mampu menarik minat pelajar untuk meningkatkan lagi motivasi pelajar bagi mempelajari khusus database fundamentals ini.
Okey, selain daripada itu juga, aplikasi ini juga menjadi salah satu alternatif kepada platform-platform yang sedia ada bagi pensyarah untuk menyalurkan dan menyediakan bahan pengajaran yang lebih sistematik dan mudah untuk dicapai oleh pelajar tanpa mengira masa. Okey, sekian itu sahaja daripada pembentangan saya. Sekian, terima kasih.